Halo teman-teman, ketemu lagi kita. Kali ini bakal mainin game baru. Judulnya adalah Manor Lord. Ini tentang apa gamenya guys? Ya nanti kita bakal menjadi manor. Intinya nanti kita bakal ngurusin sebuah desa gitu teman-teman. Oke, kita new game. Uniknya di game ini guys, kita bisa membuat sebuah banner atau simbol ya, simbol dari wilayah kita nih. Ini bebas nih, kalian bisa pilih banyak banget jenisnya. Mulai dari bentuknya, simbol-simbol yang mau ditaruh, sampai pattern di backgroundnya guys. Terus warnanya guys, ukurannya, berapa banyak simbolnya, bisa kalian atur semua. Unik banget sih ini tuh. Jadi kalian bisa berkreasi ya dengan simbol-simbol yang disediakan oleh game ini. BTW tadi gue udah bikin ya, biar nggak lama nih kalian ngeliatin gue bikin. Udah gue bikinkan dulu, jadilah kayak gini. Terus untuk orangnya guys, bebas aja kita pilih salah satu ya. Mungkin gue pilih yang ini nih. Dan untuk namanya guys, kita balik lagi ke zaman mungkin abad pertengahan ya, bisa dibilang ya. Aku akan ambil salah satu kesatria meja bundar. Jangan Arthur ya. Masa Arthur? Ah ini aja nih, bener gak nih penulisannya? Percival. Kita langsung continue. Nextnya teman-teman, kita bisa pilih skenario. Mau main kayak gimana? Ada tiga nih. Sekarang ada tiga ya. Pertama nih, ini yang paling simple guys. Intinya di sini kalian cuma ngebangun-ngebangun doang, nggak bakal ada serangan apapun. Jadi santuy banget. Yang tengah mulai menantang guys. Dia mulai ada musuhnya dan untuk menanginnya kita harus menaklukkan semua wilayah. Dan yang paling terakhir ini yang paling sulit. Kita mesti survive dari banyak serangan ya. Jangan teman-teman, mending kita pilih yang tengah ya. Balance aja kita pilih yang tengah. Tapi sebenarnya kalau kalian pengen lebih menantang, bisa kalian pilih kayak gini, challenging, tapi kita pilih default. Atau kalau nggak mau template-nya kayak gini, ya kalian atur sendiri. Nih bebas aja kalian mau kayak gimana. Tapi kita biarin aja dulu, biar nanti pengalamannya dapet teman-teman. Oke, kita akan begin. Selamat datang teman-teman di Manor Lord. Cara mainnya gimana? Ini tadi gue udah tutorial ya, tapi tetap aja masih agak bingung guys. Kita nanti coba sama-sama lah ya. Kita coba sama-sama. Yang jelas nih di bagian atas itu ada kayak semacam resource. Sedangkan di bagian kiri teman-teman, nih ada populasi, terus happinessnya berapa gitu-gitu ya. Terus hewan-hewan yang ada di sini berapa, dan yang paling penting supply-nya teman-teman. Harusnya ya dari informasi ini, hal yang pertama harus kita bikin adalah tempat tinggal, terus makanan, dan akhirnya fuel. Untuk menjamin 5 orang ini survive teman-teman. Nih gue bisa zoom ya. Nih aku bisa zoom sampai deket banget loh guys. Nih bisa ngezoom sampai sini. Ini nggak gerak ya karena lagi gue pause. Jadi ada 3 macam play buttonnya nih. Ada yang 12 kali, ada yang 4, sama normal. Mungkin 1 kali ya, normal ya. Dan di bagian tengah guys, inilah yang bakal kita gunakan untuk membangun desanya. Begitu teman-teman, overview sedikit dari game Manor Lord. Oke, sekarang kita bakal langsung mulai nih. Aku bakal jalanin speednya. Di sini juga nih, kalau kalian pengen ngezoom sampai mentok, nih, ini adalah wilayah yang bakal kita taklukkan nanti guys. Kita beruntung banget ya, dapat area yang di paling ujung kiri. Kalau di tengah kan bisa diserang dari berbagai macam area ya. Ya secara logika gitu ya. Tapi tenang guys, di awal-awal kita nggak bakal diserang kok. Nggak bakal diserang. Langsung aja ya guys. Kita akan mulai dari apa? Dari bikin jalan dong. Dan yang paling penting kalian pasti akan dapatkan message-message kayak gini nih. Kalau main game ini ya, kalian kasih tahu nih, ini buat apa gitu, informasi-informasi tutorialnya. Contohnya yang ini nih, jadi setiap region di Manor Lord itu punya kelebihan dan kekurangan. Contohnya, ada tempat yang subur. Jadi kalau tempatnya subur, kalian bisa pertimbangkan untuk nanam. Tuh, dibikinkan lagi tutorial sama dia, bikin jalan guys. Tuh, menarik ya. Jadi kita nggak dikasih informasi langsung berlebihan gitu. Menarik, menarik. Oke, oke, kita coba bikin jalan. Yang uniknya lagi ya, bikin jalannya tuh gini guys. Nih, pencet satu. Nah, terus sekarang pencet lagi ke poin-poin yang mana nih? Nanti dia otomatis ya.
Otomatis aku juga bisa atur kelengkungannya nih, curve pressure. Tuh, kelengkungannya mau mau kayak gimana, guys? Baru kali ini ya menemukan fitur kayak gini di game City Building. Jadi bebas ya bentuknya mau gimana. Tapi yang jelas, guys, ini kita kan terpencil banget. Nah, aku paling mau konekin ke jalan ini, ke jalan utama nih. Jadi di game ini ada jalan utama. Tuh, ini jalan utama ya, kita konekin ya. Oke, gini aja kali. Tuh, dia langsung jadi loh. Langsung jadi, guys, tuh. Oke, aku lupa, sorry, baca dulu ya. Victory condition. Oke, ini tadi ya, kita harus mengklaim seluruh wilayah. Dan step kedua adalah makanan sama fuel. Bikin makanan gimana, Bang? Ya, banyak caranya. Kalian bisa farming. Tapi yang paling mudah, bikinlah forager hut. Dan kalian harus taruh di tempat yang deket dengan simbol yang sesuai ya. Nih, kayak berry nih. Berry kan di sini. Ya udah, taruh di sini. Tapi di sini ada tempat hewan ya, berarti jangan ditaruh di situ. Ya udah, guys, di sini aja, guys. Nih, ada jalan kan? Hihi, pas banget. Ya udahlah, di sini aja. Dan kayak biasa ya, setelah kalian taruh bangunannya, itu bakal ada orang yang kerja, guys. Karena kita punya 5 orang nih. Jadi sistem di game ini itu adalah family. Kalau kalian yang pernah nonton gameplay dari Fable Dome, nah itu mirip banget, guys, dengan Fable Dome ya. Intinya orang-orang yang nggak di-assign ke sebuah pekerjaan, dia bakal membangun bangunan ini, guys. Apapun yang kalian bangun ya. Apapun yang kalian bangun, dia bakal bangun. Tuh, ini dia orang-orangnya, guys. Lagi OTW. Dan kalau kalian lihat di atas sini, timber atau kayu itu perlu apa sih namanya, kerbau nih untuk mindahin kayunya, guys. Kalian lihat tuh, kayunya digeret. Digeret kayak gini. Karena orang-orang itu nggak bisa ngangkat ya. Nggak tahu deh di game ini kenapa kayak gini ya. Mungkin berat ya, bisa jadi sih. Walaupun bisa sebenarnya. Jadi tinggal kita tunggu, guys. Kalau bahan-bahannya udah lengkap nih, cuma satu kayu doang ya, mereka bakal mulai membangun bangunannya. Tuh, keren gak tuh? Unik ya di game ini. Coba gue speed up, guys. Cepet banget kan? Oke, itu dia tempat untuk ngambil berry. Nih, berry-nya deket ya. Dan gue bilang tadi ya, kita harus mengesan nih satu orang. Sebenarnya di sini bukan orang, family. Jadi istilahnya gitu ya, assign family itu gitu, guys. Mirip banget kayak Fable Dome, kita bisa assign orang untuk kerja. Di sini juga berubah nih tampilannya ya. Yang satu ini artinya dia kerja, guys. Empat ini nganggur. Oke, lanjut lagi teman-teman. Tempat makanan udah oke. Nah, sekarang gini, karena semuanya itu perlu rumah, ya kan? Masa dibiarin di sini? Kalian bisa pencet di sini juga nih, homeless. Ya, kita harus bikin rumah, guys. Oke, saatnya kita bikin rumah ya. Sebelum kalian bikin rumah, perhatikan juga nih bagian sebelah kanan. Nih, banyak pilihan, guys, nih. Kita bisa lihat nih di mana sih tempat air tanah, tempat nanam ember yang bagus di mana. Yang ini juga nih, ini nanam semua ya. Gua nggak tahu nih beda ember, flax, barley ini apa. Paling sih flax ini untuk bikin pakaian ya biasanya. Selain dia menghasilkan biji-bijian. Harusnya ya, kalau kita bangun rumah di sini, itu aman. Atau mau di sini, guys? Nih, di open space. Kita zoom out dulu ya, biar enak kelihatan. Cek dulu nih, ini tempat emmer bagus banget, guys. Ya, boleh lah ya di sebelah sini. Nih, di sebelah sini kita bikin rumah. Ya udah, nggak apa-apa deh. Di bagian sini, guys, kita bikin rumah ya. Kita korbankan apapun yang ada di sini. Eh, ini apa ini? Clay deposit, oke, nggak apa-apa, boleh, kita akan tetap bikin rumah. Dan kalau kalian perhatikan juga, guys, ini ada kontur tanahnya nih. Gimana kalau kita bikinnya ya realistik dikit lah ya, kita ikutin kontur tanahnya gitu, jalannya gitu. Misalkan aku bikin kayak gini, guys. Nah, bikin kayak gini. Tuh, kita ikutin kontur tanahnya. Tuh, kita ikutin ya. Biar enak, guys, realistik. Jangan bikin kotak ya. Kebiasaan nanti, kebiasaan bikin kotak. Terus yang ini boleh ya, menanjak ya. Nih, bikin menanjak. Tuh, menanjak.
Di mana sih perumahan kita? Oh, di sini. Kocak. Jauh banget ternyata. Sampai sini dulu. Tuh, jadi gitu bentuknya. Nanti kita konekin. Aduh, di mana, guys? Gak kelihatan. Oh, ini. Nah, ini. Ah, gitu aja tuh. Selesai, sudah terkonek. Jalannya udah. Sekarang kita bikin rumah, guys. Di sini bikin rumahnya, wih, keren banget loh, teman-teman. Coba ya, gue liatin ya. Nih, kita bikin rumah nih. Tuh, ada tutorialnya tuh. Jadi intinya gini. Kita bisa bikin rumahnya tuh nggak satu-satu, tinggal mendrag aja, guys. Bikin 4 titik. Tuh, 4 titik kayak gini. Dia bakal langsung jadi. Tuh, ini adalah rumah-rumah yang bakal dibangun. Merah artinya kita nggak punya resource. Kekurangan ya, kekurangan resource. Jadi gitu, untuk arahnya, guys. Jadi klikan dua pertama nih. Klikan pertama sama klikan kedua. Itu bakal jadi arah rumahnya. Nah, rumahnya ngarah ke situ. Kalau kalian pengen ngarahnya ke sana, berarti dari sini. Klik dua kali, set. Tuh, rumahnya ngarah ke sana. Keren ya? Oke, gini ya, sebelum bikin rumah, aku mau bikinkan jalurnya dulu. Jalur jalannya dulu, guys. Kita bikin dia jangan kotak. Oke, sudah selesai, guys. Ini gua pencet kayak gini ya, biar kalian kelihatan. Kalau kayak gini nggak kelihatan kan? Nah, kelihatan tuh. Jadi ini bakal jadi ya daerah perumahan lah ya. Kita akan bikin, guys. Nih, kita bikin unik ya. Kita bikin unik, guys. Jadi kita bikin 5 dulu, guys. Bikin 5 yuk. Ini berapa sih? Dapat berapa sih ini? Nah, ini dapat berapa nih? Oh, dapat 4 nih. Berarti gini, kalau mau dapat 5, semoga ya, semoga dapat ya. Ini kayaknya nggak bisa sekaligus, guys. Mungkin gini dulu nih, kita bikin. Ini kayaknya bisa 3 deh. Kita bikin kayak gini nih, 3 nih. Ntar, kita gedein lagi sampai sini. Ah, bikin 3 dulu, maybe. 3 ya, bikin 3 ya. Ini juga kalian bisa kurangin ya, kalau mau nih. Tuh, bisa dikurangin. Tapi teman-teman, ini perlu 6 kayu. Kita cuma ada 7 kayu. Dan kita belum bikin tempat untuk ngambil kayu, ya kan? Oke, nggak apa-apa. Nih, gue pencet dulu aja ya. Tapi, ini bakal gue kasih low dulu. Jadi kalian kalau mau ngebangun sesuatu, bisa kalian atur nih prioritasnya. Ini kita low-kan dulu, karena kita pengen bikin tempat untuk ngambil kayu, guys. Yang paling kiri nih, logging camp. Itu pun ternyata perlu 2. Berarti di sini kita ini ya, pencet demolish. Jadi resource-nya bakal balik. Balik 1, guys. Lumayan. Balik 1 atau 2? Kayaknya 2 deh. Nah, udah bisa tuh. Udah bisa. Di mana sih jalannya? Guys, di sini aja kali ya, nggak apa-apa kali. Nah, di situ ini prioritas paling tinggi. Oke, gue jalanin ya. Ada yang bangun ini, ada yang ngebangun rumah. Walaupun cuma 2, guys. Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Yaudah, kita lihat dulu. Satu-satu ya, satu-satu nih. Yang penting-penting dulu, tempat ngambil kayu. Jadi khusus untuk kayu, guys. Harus dibawa sama ini, sama kerbau. Ah, ini nih, orang-orang udah kerja nih. Merapikan tanah. Ah, sudah dibangun. Walaupun bahannya kurang 1. Jadi sebagian ya, 50% ya. Tuh, satu lagi tuh. Dan selesai, guys. Harus di-assign family juga. Di sini gamenya bilang nih, kalau untuk orang itu kita bisa assign ya. Tapi kalau untuk hewan-hewan kayak gini itu sharing, teman-teman. Jadi intinya ini bisa dipakai kemana-mana nanti. Ada bangunan yang perlu ini, ya pakai aja gitu. Gitu. Oke, kita assign berapa ya? Kita assign 1, sisa 3 lagi. Oke. Jadi itu untuk logging campnya ya. Kita sudah punya sumber construction. Terus, guys, kalian lihat. Hehe. Ada supply-supply yang dibiarin aja tuh di tempat terbuka ya. Nih, kita lihat lebih dekat ya. Ini adalah fitur dari game ini nih. Kalian bisa ngelihat secara langsung. Nah, ini dia nih. Roti-roti, kayu, batu, dibiarkan aja tuh kayu. Aku bisa ngeliat orang ini nggak wajahnya ya? Itu guys. Nggak bisa, guys. Dia nggak bisa dilihat wajahnya, susah. Bisa diinjek juga ya rotinya. Jadi gitu, teman-teman. Kita harus apakan ini?
kita harus kasih tempat ini, tempat penyimpanan. Tuh, langsung dibilang sama gamenya, expose goods. Jadi next stepnya adalah bikin tempat penyimpanan untuk dua ini. Itu bikinnya di mana? Di sini, simple, di logistik. Nih ada granary, tempat untuk bikin makanannya, tapi belum ada kayu, guys. Belum ada kayu, guys. Ya udah kita tambah dulu ya. Nih, kalian ke sini semua. Nanti kalau kayunya udah banyak, baru kita bikin ya. Tuh, pohonnya lagi ditebang ya. Nah, ini orang ini menebang pohon dia. Pasti nggak ditanam lagi sama mereka. Jadi kalau kalian pakai yang speed normal itu lambat ya, guys. Nah, kita percepat dulu. Haha, robo pohonnya. Tuh, pohonnya ditebang semua sama mereka. Nah, udah tuh. Tuh, ada 1, 2, 3, dan 4. Udah bener, udah bisa ya. Let's go. Yang paling penting adalah makanan ya, guys. Makanan. Kita kan ada berry di mana tadi? Berry di mana tadi? Di sini. Ini berry. Terus jalan lagi ke sana bisa menuju rumah ya, atau dari belakang bisa juga. Simpen di mana ya, guys? Gak tau nih, efektifnya bagusnya di mana? Ditaruh dekat rumah kah? Di sini kah? Ya udah di sini aja ya. Pertengahan nih, granary di sini pertengahan. Nanti satunya storehouse tuh, storehouse juga. Depan belakang bodo amat. Dah, gitu aja lah ya. Ah, udah jadi tuh. Ini udah jadi belum, Bang? Belum ya? Ini juga perlu dikasih assign, guys. Kayaknya yang storehouse nanti dah, ini nyimpen kayu doang kan, kayu, batu, ya kan? Ah, mending ini. Kita kasih satu orang nanti ya. Pantry is full katanya. Bener, kita harus segera bikin granary. Tapi kok nggak ada yang bikin, Bang? Ah, baru aja dibilang. Tuh, satu orang kerja di situ. Kita punya dua orang lagi ya yang akan fokus membangun rumah. Sambil gue tambah ya, guys, kita perlu 5 ya. Normal speed aja, nggak usah cepet-cepet. Kita akan, ini 3 tadi ya, 3 ya, guys. Tuh, itu rumah ketiga. Jadi orang-orang yang nggak punya rumah itu, dia bakal masuk otomatis ya, guys, ke rumah ini. Dan kalau approval ratingnya tinggi yang jempol ini, sekarang minus nih, minus 2. Itu kita bisa menambah orang, guys. Mantap nggak tuh? Jadi intinya bikin rumah sebanyak-banyaknya. Oke, gini-gini. Kita udah punya 3 rumah ngarah ke sana ya. Kita bikin lagi. Oke, jadi gini, guys. Jalannya ternyata agak susah ya, karena dia melengkung ke kanan. Jadi gue lengkungkan ke kiri nih. Jadi kayak gini. 3, 3, 6 ya. Nah, di sini bisa kita pakai untuk, nggak tahu, guys, untuk apalah nanti. Atau kalau mau dibikin rumah juga bisa sih ini kayaknya. Nah, bisa tuh. Kita bisa bikin sekitar 3 atau 2 rumah lagi di sini. Boleh, boleh. Tapi ini dulu ya, guys. Ini dulu. Kita kelarin 5 rumah lagi ya. Ini udah kan? Ah, udah tuh, guys. Kalau kalian perhatikan ya, kita bisa menambah extension. Lagi-lagi mirip banget sama kayak game Fable Dom. Mau ditambah extension apa nih? Tanaman. Beternak ayam. Ini apa? Kambing. Bebas ya. Atau bikin apel, pohon apel. Jadi bisa berkreasi ya. Bisa nggak dibikin random? Kayaknya nggak bisa ya. Jadi kita nggak perlu milih satu-satu gitu. Dan ini nih, kita perlu lengkapi kebutuhan mereka, teman-teman. Akses ke air bersih salah satunya ya. Yuk, kita akan coba mencari lokasi air bersih. Ternyata lokasinya cukup jauh, guys. Tapi nggak apa-apa. Kita bikin sumurnya di sini. Nah, ini bikin sumurnya di mana, guys? Di agak tengah hutan gitu. Coba. Boleh. Salah, sorry. Nah, itu sumurnya. Bikin jalan ya. Konturnya gimana, Bang? Kontur tanahnya. Kayaknya nggak ada deh di sini. Datar ya, kalau nggak kelihatan tuh artinya datar, guys. Ini aja ya. Nanti ini ada sebuah tambang yang bisa kita bikin kayaknya. Kita bikin di situ. Yang ini lurus aja kali ya. Oke, nggak apa-apa. Yang ini kita bikin lurus. Jadi ini dia adalah networknya nih. Network dari jalannya ya. Oke, untuk sementara kita lihat dulu.
pembangunannya diselesaikan, guys. Aku pengen lihat juga nih. Ah, sudah mulai dikumpulin. Terima kasih makanannya dulu ya, minimal. Yang storehouse belum gua suruh. Ntar guys, kita harus kelarin rumah dulu. Lima rumah sudah selesai, guys. Aku tadi dapat apa nggak tahu ya. Kayaknya development point ya. Bentar, kita akan baca dulu yang ini. Armament delivery. Oh, jadi kita dapat hadiah ya intinya, guys. Kayaknya ini untuk senjata-senjataan ya, teman-teman. Oke. Dan untuk menambah populasi, kita harus menyediakan rumah yang berlebih ya, guys. Approval-nya juga di atas 50% nih jempolnya. Oke, oke. Jadi aku akan assign-kan lagi ya, guys. Jadi aku atur ulang biar mereka semuanya builder. Nah, ini udah. Ini udah. Sumur perlu ini nggak? Nggak perlu lah ya. Ngapain sumur ada itu? Ada orang. Di mana ya sumurnya ya? Oh, ini. Oh, ini belum kelar, guys, sumurnya, guys. Nih, satu orangnya masih kayaknya ngebangun ini dulu. Tuh, masih dibangun. Oke. Kita punya 6 rumah, guys. Artinya di sini bukan berarti 6 orang ya, guys, karena family hitungannya tuh. Ini nih, populasinya 15 tuh. Jadi satu keluarga kan bisa banyak orang. Gitu, teman-teman. Oke, jadi sekarang gini, guys. Seperti yang di awal tadi ya. Nih, kita harus menyediakan juga fuel selain makanan. Cara bikin fuel itu gimana? Kayaknya ya. Kayaknya, guys, kita bikin dari firewood. Aku tadi melihat ada firewood. Ini bukan untuk bikin plank. Ini dia firewood. Tuh, kita bisa bikin. Taruh di mana ya? Taruh di dekat sini nggak apa-apa ya? Atau gimana, guys? Nggak tahu ya. Gua akan coba taruh deket-deketan dulu. Jadi biar nggak terlalu jauh dari bahannya nih. Storehouse-nya kan di sini. Ya, jadi deket. Efisiensinya tinggi. Kemudian next step-nya, guys. Tadi kan kita udah bikin sumur. Nah, nanti dia bakal ngambil sendiri, guys. Yang paling penting nih, kita harus mensuplai makanannya dari mana? Dari pasar, guys. Itulah harus kita bangun pasar sekarang. Kalau air mah ambil sendiri. Kalau makanan belinya di pasar. Jadi kita bikin pasar nih, marketplace. Oh, gua tahu. Gimana kalau tempat ini kita jadikan pasar. Jadi sama, guys, nih. Aku bisa bikin sekotak-kotak ini penuh menjadi pasar. Nah, gitu tuh. Market store location 28. Itu kebanyakan nggak? 28 ya? Kayaknya kebanyakan deh. Segini mungkin. Tuh, 18 tuh. Atau gini, guys. Kita bikin jalan. Nah, kayak gini ya. Kayak gini ya. Gue coba ya. Bikin jalan dulu. Terus, aku mau taruh pasarnya di sini. Nah, bisa tuh, lihat-lihat. Tuh, ada 11 lokasi. Oke, kita bikin ya. 10 tuh, 10. Ya udah, dapat 10. Dapat 10, guys. Let's go. Oh, nanti dia otomatis bikin, guys. Dan yang paling deket dari pasar itu dapat kebutuhannya lebih dulu. Wih, masuk akal, masuk akal. Jadi ini ya yang bisa disediakan di sini nanti ya, guys. Belum tahu, belum tahu. Kita masih harus eksplorasi ya. Aku mau lihat dulu sumurnya udah jadi belum. Aduh, nggak nampak, guys, sumurnya di mana. Ah, ini nih, udah jadi. Sumur galiannya udah jadi. Sudah jadi. Jadi mereka ngambil sendiri ya. Coba. Sudah, teman-teman. Ngambil sendiri. Oke, sekarang kita lihat pasarnya gimana nih. Oh, betul, otomatis. Nih, dia sekarang naruh apa di sini? Generic storage. Firewood stall. Dia naruh firewood di sini, guys. Oke, paham, paham. Kayaknya ya. Setiap supply yang kita bikin, teman-teman, itu mestinya ke pasar dulu. Baru nanti didistribusikan ke orang-orang. Bener nggak? Dan jangan lupa nih, kalian perhatikan, ada kelap-kelip di atas. Ini development point, teman-teman. Ya, intinya kita bisa membuka teknologi baru, guys. Nih, bisa ternak domba gitu. Bisa trapping. Bisa ini bikin tempat madu. Tempat lebah, ya kan?
Forest Management double capacity of all berry nih, mendouble kapasitas berry. Terus ada policy ya, policy juga nih, kita bisa dapat bub-bub kayak gitu. Terus production masih kosong guys, mungkin sekarang nggak ada ya. Atau bikin armor guys, bisa juga. Di sini ternyata banyak guys. Gua kira cuma segini loh tadi, ternyata kalau gua zoom out, tuh banyak ya. Kayaknya ya teman-teman yang paling penting tuh ini deh. Nih nih, charcoal burning. Kita bisa, aduh langsung ke unlock dia guys, nggak ada konfirmasinya. Kita bisa mengubah firewood menjadi charcoal. Katanya fuelnya lebih efisien 2 kali lipat guys daripada kita ngebakar kayu. Charcoal itu apa? Arang ya. Langsung aja kalau gitu. Ini tempat bikin firewoodnya ya. Ya udah, kita bikinkan tempat bikin arangnya di mana ya? Oh ini. Ah bentuknya gede sekali. Sementara gue taruh di deketan semua ya. Nah gitu, kita nggak ngancurin habitatnya ini ya, hewan ya. Oh berarti kita harus ini nanti trapping guys. Rich deposit katanya, salah dong. Harusnya aku tadi ke sini. Wah sorry guys, nggak apa-apa lah ya. Jangan lupa ya, kita masukin orang satu di sini. Biar kerja dia. Suruh dia motong kayu. Nah ini nih, nih. Motong kayu dia nih. Coba-coba kita lihat ya. Set. Nggak motong dia. Dia bawa ke pasar, guys. Iya, kayaknya bawa ke pasar dia. Oh, bener tuh. Transporting firewood. Ya, bisa jadi ya. Bisa jadi dia ke pasar. Iya, guys. Kita kan udah 5 orang kerja semua. Nggak ada yang kesini. Bener. Nggak ada, guys. Ya udah, ini aja ya. Ini aja. Nanti dulu. Kamu ini dulu. Kerjain ini dulu. Charcoal kiln. Bikin aja dulu, walaupun gak ada ininya guys. Jadi kita harus naikin ini ke 50% guys, di atas 50%. Biar nambah orang. Dan bener teman-teman tuh, dibawa ke sini ya. Jadi orang-orang ngambil dari pasar. Ini untuk makanan. Ini untuk firewood. Oke. Paham-paham mekaniknya. Jadi begitu. Ya artinya PR-nya guys, kita perlu perbanyak orang. Family ya, family. Kita perlu nambah satu family. Kalau mau semuanya kerja nih. Jadi untuk sementara ininya udah jadi, kita kekurangan pegawai guys. Oke mungkin gini, ini fix bakal dibikin ya. Ini juga nih bakal harus ada orang di sini. Nah kita harus mindahin satu orang. Di mana nih? Storehouse aja kali ya. Nggak usah disimpan di storehouse dulu. Mending kerja di sini dulu. Tuh mereka lagi ngebakar kayu guys. Ditungguin. Wah kocak juga ya. Nah ini lagi ngambil air nih. Lagi ngambil air. Detail juga ya game ini. Keren guys. Karena kenapa kita perlu ini? Karena guys, ternyata pas gue liat di sini ada winter. Sekarang lagi Juni. Juni itu summer ya, musim panas ya. Jadi di winter, kalau kita nggak ada firewood atau charcoal itu, wow ini orang-orang bisa ini kedinginan. Nah itu dia guys. Oke kalau gitu kita bisa sediakan lebih banyak rumah guys. Walaupun kita masih kelebihan satu sih, kelebihan satu ya. Rumahnya di mana? Di sini nih. Jadi area sini bakal jadi rumah semua ya. Oke kita bisa sediakan lebih banyak rumah dulu deh. Nah ini bisa berapa nih? Bisa gini. Wow menarik nggak tuh guys bentuknya? Boleh deh, boleh. Atau diputer. Nah, diputer kayak gitu. Ngarahnya ke sini. Atau dibalik gini, guys. Bisa juga. Gini aja kali ya. 3 ke sini ya. Let's go. Jadi bebas, teman-teman. Kalian pengen arahnya kemana? Dikasih jalan gak sih? Kasih jalan gak sih di sini? Nah, ini simpang berapa ini? Gak tahu ya. Banyak banget simpangnya. 1, 2, 3, 4. Sudah makin meningkat ya. 13 firewood, 2 charcoal. Harusnya ya ketika winter datang kita semoga aman guys. Masih punya 1 season lagi ya untuk persiapan ya. Tapi yang gua bingung guys, gimana naikin population growth? Naikinnya gimana?
Oh, mungkin harus ditaruh gereja. Iya nggak sih? Kita perlu plank. Oh no, oke, boleh guys. Berarti di sini kita jadikan gereja aja kali ya? Ah, pas banget nih gereja di tengah sini. Nanti ngarah ke depan sana boleh. Oke. Kita bakal bikin lagi plank. Jadi kita perlu ini, perlu sawpit guys. Di sini boleh ya, gua hancurin pohonnya. Hehe, kita hancurin pohonnya. Dan lagi-lagi kita alihkan dulu nih dari granary. Dia bakal pindah dulu ya, pindah dulu guys. Kita akan bangun church. Kayaknya gitu deh cara menyenangkan orang ya. Oke, selesai. Langsung aja bang. Bikinkan sampai 20 ya. Guys, ini nambah sih tuh. Lihat tuh, market food variety. Oh, begitu. Jadi salah satu caranya adalah food variety. Jadi ada bread berry. Begitu. Oke. Tapi bisa kita coba ya, kita bikin church ya. Semoga ketika kita udah bikin church, ini makin cepet naiknya guys. Oh tuh, betul tuh, plus 3 sudah tuh. Oh, oke. Katanya di atas 50 ya tadi. Wah, udah jadi guys nih. Udah ada 5 plank. Aku nggak lihat kapan dia motong kayu ya. Kapan sih abangnya ini motong kayu? Bisa juga gini nggak? Kita kan bisa nambah extension. Nah, suruh tanam, bukan tanam sih, ini daging guys, ternak kalian, kita suruh ternak, nah, ternak. Oh, ternyata untuk bikin itu perlu duit guys, regional wealth. Gua nggak tahu teman-teman, ternyata pakai yang ini, udah habis guys. BTW yang konstruknya siapa ya? Apakah perlu satu family juga? Coba kita lihat dulu. Lihat dulu ya. Oh enggak guys. Tuh udah muncul ayamnya. Udah muncul ayamnya. Jadi yang kayak gini-gini dia bangun sendiri teman-teman. Oke, bangun sendiri. Oke, karena fuelnya udah kebanyakan. Nih, bolehlah nih kita buang dulu satu. Silakan dibangun rumahnya, Bang. Nih lihat guys, 47% turun lagi tuh. Jadi agak sulit ya. Ini udah 15, jadi harusnya bentar lagi guys sambil rumahnya dibikin nih, rumah 3 lagi. Nah, tuh. Tuh udah jadi tuh. Beruntung banget ya yang dapat rumah di sini. Lihat guys, tuh gede banget halamannya. Gede banget. Enak ya. Kita udah punya 9 rumah. Apakah sudah 20? Oke, harusnya ya. Harusnya bentar lagi 20. Guys, langsung aja kita bikin church. Itu di mana ya? Oh, ini. Oke. Sesuai strategi awal, kita akan bikin di tengah mungkin ya, di tengah. Mengarah ke situ. Ke mana sih bagusnya, guys? Enaknya di mana sih? Ke sini aja kali ya. Nah, gitu. Ini bakal jadi church ngarah ke sini. Mengarah tepat di depan pasar ya. Sedikit lagi guys. Nih udah mau kelar tuh. BTW ini udah di atas 50 guys. Terus cara kita nambah orangnya gimana? Aku gak paham. Apa kita tunggu dulu ya? Oke, boleh kita tunggu dulu. Kita kelarin dulu church-nya. Sudah selesai teman-teman. Tapi harus di-assign juga. Nih guys, harus di-assign juga. Kita mau assign yang mana cuy? Yang bikin firewood. Ya udah boleh, kita coba ya guys. Gue gak paham. Tadi ini padahal udah 50-an loh. Ini hilang lagi nih, nurun lagi. Jadi ada siklusnya ya guys. Ada siklusnya kayak gitu. Ternyata otomatis teman-teman nih. Sekarang kita udah punya berapa ya? Tuh udah punya 6. Oke, udah bener. Jadi otomatis. Jadi kita nggak perlu ini, nggak perlu ngeklik-ngeklik ya, otomatis masuk. Oke. Berarti hehe, bisa balik lagi kamu bikin firewood.
Eh, atau nggak usah firewood. Ini aja nih, ngumpulin ini berry-berry ya. Takutnya masih ada berry-berry yang nggak dimasukin. Coba kita lihat. Ah, betul tuh, nggak dimasukin guys. Sekarang aku mau lihat, ada nggak efeknya nih? Efek dari church. Oh, betul guys, ada efeknya. Plus satu ya. Ah, dah, udah aman ini. Kayaknya kalau gini tuh, church levelnya plus 2, itu plus 2. Udah aman ini guys. Bisa banyak ini populasinya. Sekarang bahan yang kita masih kurang adalah batu. Bener nggak? Kita nggak ada batu guys. Batu, batu. Batu tuh di mana batu? Nah, ini batu nih. Jauh banget nih batunya nih. Kita taruh satu di situ batu. Ini jalannya. Ah, jalannya ya udah sini aja, Bang. Tapi ternyata guys, jauh banget loh. Bekerja keras itu orang yang ngebangun itu ya. Gak apa-apa, guys. Satu lagi ya, teman-teman. Untuk episode kali ini nih, aku mau bikin ini. Ternyata kita nggak perlu unlock yang ini, trapper ini. Ternyata kalau dibaca ini tuh kayak passive income-nya ya. Mungkin dia masang jebakan di hutan gitu ya, ditinggalin. Oke, kenapa nggak dari awal gitu? Jadi kita punya daging. Wah, maklum guys, masih cupu ya. Masih cupu. Nah, di sini ya, bener ya? Bener nggak? Bener nggak sih? Enak nih kalau deketan kayak gini semua. Udah taruh sini, ya kan? Nggak usah jauh-jauh. Jadi kita suruh bangun yang ini dulu deh. Jangan bangun yang mining camp jauh itu ya. Jauh banget. Eh! Guys! Baru aja kita pasang ini, dia migrasi loh. Wah, bisa gitu teman-teman. Coba, coba, coba. Pindah kemana bang? Eh, enggak kok, di sini doang kok. Tapi migrasinya deket banget guys, di sini doang. Sama ini teman-teman, kalian perhatikan. Ini kan tuh udah habis depositnya, berarti ini nggak usah lagi. Nah, bisa kita alokasikan ke yang lain. Yang mana ya? Charcoal boleh. Charcoal aja ya. Kita ubah firewoodnya menjadi charcoal. Yuk, aku mau tunggu ini dulu. Kira-kira berapa lama lagi hunting campnya selesai. Eh guys, ini udah gua tunggu. Gak jadi-jadi loh. Malahan udah nambah lagi satu orang ya. Satu family baru. Nih, bisa gua masukin sini. Jadi udah balik normal lagi guys. Produksi charcoal sama firewood. Tinggal ini guys, nggak bisa. Akhirnya nyampe juga dia ke sini. Kayaknya dia masih ngebangun mining camp yang itu ya, kita bangun itu ya. Oke, mari kita assign satu. Fix sudah semua guys, semuanya kerja nih. Jadi kita punya satu hunting camp, bikin firewood, bikin charcoalnya. Ini tempat nyimpen barang, ini tempat nyimpen plank, ini untuk makanan. Pokoknya lengkap guys untuk sekarang ya. Segini dulu ya teman-teman untuk gameplay di Manor Lord. Ini menarik banget sih gamenya guys. Walaupun versinya masih belum rilis, sekarang aja udah keren sih menurut gua. Jadi kalian main ini sambil dites nih skill manajemen kalian tuh kayak gimana. Oke, kita lanjut di next video. Sampai ketemu.